Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan LMDM Family. Nah guys, kami sudah sampai guys di tempat sarapan yang dituju guys, yaitu bubur padas pangah. Nah, nanti kita lihat-lihat guys, kita pesan apa saja ya, dan kita makan apa saja. Jangan lupa guys untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita turun dulu yuk. Ayo Ma, kita ya. Turun Ma. Ayo. Nah guys, sekarang kita sudah ada di bubur pedas Pak Ngah yang berada di Jalan Natakusuma, Pangeran Natakusuma, Pontianak. Nah di sini tersedia juga ya untuk sarapan dan juga makanan berat guys. Buka sampai malam ya. Ayolah kita masuk yuk. Anak-anak, anak saya dan istri sudah nunggu tuh di dalam. Nah ini penampakannya guys, di Natakusuma memang bubur padas pangah ini tempatnya tidak terlalu besar ya, berbeda dengan yang di daerah ini Juruju ya, di daerah Juruju besar, halaman parkirnya pun besar. Wah sekarang banyak menu baru nih guys, ada bakso ya, dan juga ada yang lainnya nih, tadi saya lihat sekilas ya. Nah ini ada snack-snack. Nah walaupun tempatnya sederhana ya, tidak terlalu banyak memuat orang, tapi ini dekat dengan rumah kami guys ya. Tuh sudah nunggu. Nah kami sudah pesan guys, isi saya tadi pesan mie baso ya, minumannya pesan air ketimun parut, kemudian anak saya ini pesan nasi goreng, ada ini ada keju, nasi goreng keju ya, ada kordonnya tuh di atas. Kemudian minumannya ini dia minta air selasih nih, sedap nih ya. Kalau saya memang menggunakan atau memilih menu andalan yang di sini guys, yaitu bubur pedas, bubur pedas pangah nih guys, ini original guys, murah meriah, minumnya teh hangat saja guys. Ayo kita nikmati yuk guys. Thank you.
deh, alhamdulillah. Saya memang suka amplang nih guys. Nih langsung saja sudah dibukanya. Dan ini adalah panganan kesukaan saya guys. Jadi kalau mana-mana misalnya terlihat amplang, itu langsung saja dibelinya guys ya. Nah memang amplangnya enak guys, karena dibuatnya dari ikan tenggiri ya guys ya. Wah, kalau ketapang ini terkenal juga nih amplang ketapang. Tapi sekarang di daerah Kebayu juga banyak juga ya orang yang membuat amplang, dan itu hanya di sekitar Pontianak guys. Ayo. Bentar. Nah guys, bagaimana? Sudah mengikuti kegiatan kami sarapan di bubur padas panah guys. Ya, yang suka dan tonton kami, tekan like, komen dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa guys, untuk subscribe dan bunyikan lonceng ya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Jadi sebelum ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.